Selamat bertemu kembali, sahabat N2STV. Kita bertemu kembali dalam sebuah episode yang kami beri judul Hidup Tapi Seperti Mayat. Kenapa dikatakan hidup seperti mayat? Kita mulai dari sebuah pertemuan ketika orang-orang bertamu, terutama setelah menjalani satu Syawal, hari raya Idul Fitri, banyak orang bertamu ke rumah kita. Seharusnya silaturahim akan terjalin dengan baik di antara kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita, ataupun mungkin saudara kita. Tapi apa yang kita lihat kejanggalan pada zaman sekarang ini? Bertamu main HP, sambil makan main HP, bercerita dengan orang tua main HP. 5 orang duduk di warung, masing-masing diam, masing-masing dengan HP-nya masing-masing. Mereka tidak saling bercerita antara yang satu dengan yang kedua, antara yang kedua dengan yang ketiga. Kemudian ada masalah, bukan disampaikan kepada orangnya, tapi disampaikan kepada sosmed, sosial media, sehingga banyak orang tahu itu adalah berita dari seseorang yang disampaikan melalui media. Berjabat tangan sudah cukup digantikan oleh gambar-gambar mati. Kemudian menyampaikan selamat tidak perlu lagi dengan mulut, tidak lagi dengan surat, cukup dengan gambar-gambar. Nah, ini adalah peradaban baru yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi. Ternyata kita hidup sudah seperti mayat. Kita hidup sudah bernapaskan HP, handphone dengan Android-nya. Nah, sebenarnya ini sebuah kemajuan atau sebuah kemunduran? Kalau menurut saya, kita diberi kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk bersilaturahim secara langsung, bertegur sapa secara langsung. Bukan hanya menyampaikan pesan-pesan seperti apa yang disampaikan oleh HP. Jadi menurut saya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini perlu kita kurangi. Tapi bukan berarti kita harus ketinggalan zaman. Kita butuh hidup sosial, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, antara kita dengan saudara kita. Kalau kita membutuhkan hanya HP, kalau kita hanya bisa menyampaikan lewat pesan-pesan di sosial media, mungkin kebiasaan kita bertatap muka, kebiasaan kita berbicara langsung, ini akan semakin hilang. Dan ini seakan-akan membuat kita hidup seperti mayat. Kita masih bernapas, tapi kita tidak pernah berinteraksi secara langsung. Oleh karenanya, kami rasa sebaiknya kebiasaan buruk seperti ini kita kurangi, dan jadilah orang yang memang sebenar-benarnya orang yang hidup, bukan seperti mayat. Kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam dari saya.